Halo, lo balik lagi sama gue Delion. Kali ini kita bakal bahas tentang build-nya Soy Kijin ya. Soy Kijin Perry. Mungkin di sini ada yang belum paham Perry itu apa. Kita langsung ke Soy Kijin-nya aja ya. Nah, ini Soy Kijin gue ada bintang 5, level 80 masih. Di sini attack-nya kecil karena kenapa? Attack-nya cuma 6000 ya. Kenapa gue cuma attack-nya 6000? Karena gue nggak ngandelin attack ya. Soy Kijin itu attack-nya nggak penting. Serangan biasanya itu nggak sakit. Dia itu sakitnya di ulti. Nah, sedangkan ultinya kalau mau sakit harus banyak klon atau harus banyak bayangannya ya. Yang ini nih. Nah, yang ini klonnya harus banyak. Gue udah 5, berarti udah 55% ya. 50% atributnya si Soy Kijin ini udah ke-share sama klonnya. Setiap klonnya nerima 55% dari statusnya Soy Kijin. Gue bikin dia build Perry. Lihat gearnya. Di sini Perry-nya 102%. Kalian lihat ya. 102% bukan kaleng-kaleng. Bang, 102% dari mana? Oke. Kalian lihat di sini celananya. Celananya itu attack ada parry-nya 14%. Oke. Terus di antingnya itu ada parry, parry-nya nyala tuh 22%. Lalu di baju parry-nya nyala lagi 20%. Di cincinnya parry-nya juga nyala 23% dan damage reduction ya, jadi benar-benar tank ya. Terus yang di sini Perry-nya nyala lagi 22%. Jadi hampir setiap equip gua statnya Perry-nya nyala ya guys ya. Jadi asik. Nah, di sini enggak ada Perry. Di sini enggak ada Perry. Gua bakal nyari pedang dominan yang ada Perry-nya sih. Nah, ini ada Perry-nya nih. Cuman di sini gua pakai celana ini ya. Ini dominannya, oh dominannya enggak ada Perry yang di sini. Kalau ada Perry mungkin lebih bagus. Oh, Blatters malah ada Perry ya. Anting Blatters-nya ada Perry enggak? Enggak ada Perry. Susah. Gak mudah untuk nyari stat Perry ya di equip-equip yang apalagi yang Perry nyala ya. Jadi gue bakal nyari pedang dominan yang ada Perry-nya nanti. Lanjut. Di sini Perry itu fungsinya apa? Gini, kalau misalnya musuh nyerang, entah itu ulti AOE ya, misalnya si Benimaru A ulti atau si Benimaru S ulti. Apapun lah yang ulti itu bisa biru, nanti ada biru-birunya gitu, biru-biru di kepalanya. Damage-nya itu berkurang bisa sampai setengahnya guys. Bayangin bisa sampai setengahnya, itu gede banget ya. Biru-biru tuh. Ada nanti angka warna biru, ada angka putih damage, ada angka biru. Itu ketahan karena parry. Nah, bukan hanya ulti, serangan biasa pun bisa ketahan. Uniknya pakai Soy Kijin adalah 55% statusnya si Soy Kijin itu bakal di-share ke klonnya. Artinya apa? Klonnya pun punya status parry. Jadi kalau misalnya di sini 102%, bayangan gua tuh punya parry sekitar 50% lebih ya. Punya parry 51%. Dan itu cukup besar dan itu bisa nahan serangan musuh. Makanya gue rencana Soy Kijin gue sih paling enggak parry-nya 100 120-130 lah. Jadi bayangannya punya parry 55% sekitar 60% ya. Sekitar 60% dia bisa parry lah. 60% sampai 70% bisa nahan untuk parry. Cuma nanti kalau udah naik ke turn 6 dia kan jadi 70% klonnya. Nah itu Perry-nya bakal lebih meningkat lagi. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung praktekin aja Soy Kijin Perry 102% di story. Nah, di elite ini kalau kalian pengen lihat, elite gua sudah sampai stage yang 9, yang 8 gua udah kelar ya. Yang 9 gua belum dan kita bakal coba di story. Story gua tanggung nih. Story gua yang general itu udah 11/60 ya. Tanggung. Gua masih bisa go on maju ke depan lagi. Yuk kita langsung aja tes Perry di stage ke 10 atau story 10. Abis story 10 ini kan tamat deh kalau nggak salah ya. Abis story 10 ini tamat. Tapi ya kalian bakal lihat kemampuan dari Soy Kijin Perry. Bayangannya bukan kaleng-kaleng guys. Bayangannya bukan kaleng-kaleng. Oke, ada Shiju pula. Yuk kita coba. Diajar dulu. Oke, ada bayangannya. Ini bakal sakit sih guys, dihajar sama si siapa namanya, dihajar sama si Shiju pasti sakit. Oke. AOE, Wei, Shiju AOE lah, Shiju Wei ya. Yuk, jebret tuh, ada biru-biru ya. Kalian lihat tadi ada biru-biru ya, ada biru-biru itu Perry tuh, berkurangnya cuma sedikit illusion gua. Kenapa? Karena Perry guys, kalau Perry itu cuma setengah doang ketahan, full counter. Oke. Jebret.
Oke, nice. Dia mati sih harusnya ya. Jebret. Lempar, mati. Waduh, rimur gue ini serang. Keren bayangan gue ya. Kalau bayangan gue ini serang kan peri-peri terus gitu. Oke. Oke. Gas. Sion dulu. Sion gue dulu dong. Biar nambah energi gitu. Ting. Bam. Oke, nice. Nambah energi. Siapa yang kena? Perry lagi ya. Perry lagi. Perry lagi. Perry lagi. Aduh. Illusion gue gak mati-mati ya. Illusion gue lebih tebel ya. Daripada lebih murunya malah mati ya. Lebih tebel muru sih tetap. Cuman Perry. Tuh, Perry tuh. Iya lah, baru mati diajar sama si Ju. Aduh. Kasian ya guys ya. Kasian sekali. Dodge. Gue masih punya bayangan. Di ulti rata kau. Di ulti kau rata pasti. Oke, di ulti sama Sokijin. Selamat tinggal. Shizu. Gila ya. Sokijin Perry ini asik banget guys. Aduh, kena stun lagi dia. Kasian, mati. Easy kan? Story 10 aja dihajar di babat abis. Easy dengan tim Sokijin Perry ya. Sokijin Perry memang GG. Jadi kalau main Sokijin, gak usah pikirin attack-nya ya. Tapi pikirin Perry-nya. Pokoknya cari Perry buat Sokijin. Lanjut, story 10-6. Abis itu kita bakal coba selesain fotonya Rimuru ya. Aduh, yang ini susah nih. Yang ini susah guys. Oke, kita let's go. Karena kita harus ngehit si Zunya. Abis itu kita nge-stun si ininya ya. Kita harus nge-stun si Milimnya nih. Atau Sionnya kadang Sionnya kadang bukan kaleng-kaleng full counternya. Kita coba asis. Oke, dilempar. Wih, di Perry. Perry, Perry, Perry. Mati tapi sebelahnya gak mati ya. Gak masalah. Jebret. Oke, lempar lagi. Wih. Oke, dikit lagi. Come on, dikit lagi. Jebret. Ayo, lempar. Lempar lah, kampret. Aduh. Hah, sayang banget ya guys ya. Mati sih sisunya sih. Tapi ini harusnya gue manual ya. Harusnya gue manual, gak auto. Jebret. Aduh, Hakuro-nya. Ah. Aduh. Aduh. Aduh, kakak. Perry, kakak. Perry lagi. Sebenarnya Sion SP gue juga ada gue pasang Perry ya. Jadi apa, Hakuro gue juga Perry sebenarnya. Cuma gue belum nunjukin ke kalian aja sih. Kita manual aja. Karena rencana gue mau nge-stun dulu sih abis ini. Oke, kita nge-stun dulu guys. Yuk. Habis itu kita serang Benimaru Kijin. Let's go. Kita stun dulu Milimnya. Dia duluan. Gak apa-apa. Yang di stun illusionnya dong. Waduh, gue telat guys. Gue telat loh. Harusnya gue bisa dapat banyak bintang ini. Harusnya gue bisa dapat banyak bintang nih. Nanti ulang ah. Harusnya gue bisa dapat banyak bintang ya. Salah gue. Kesalahan ada di gue gitu maksudnya. Ini kita langsung gini aja. Rek, jebret. Oke, gak apa-apa. Golti dulu lah. Bye, selamat tinggal kalian berdua. Wah, salah gue tadi telat ya mencetnya ya. Kalau enggak gue full bintang tuh harusnya tuh. Rata ya guys ya. Tapi Perry itu GG ya, kalian lihat sendiri ya. Perry itu bisa nahan damage cukup besar, cukup banyak. Oh, udah bintang 3, gak usah ngulang, gak usah ngulang. Gak usah ngulang, biarin aja. Tapi easy win kan. Kalau gue tadi gak Perry, wah udah banyak yang mati tuh. Illusion gue juga jadi mudah mati di kill sama Shizu ya. Tapi kalian lihat ya, illusion gue walaupun kena sering damage sampingnya dari Shizu, itu tetap bisa nahan karena Perry. Lanjut match yang terakhir untuk contoh Perry-nya. Wah, story nih, story nih.
Skip. Let's go. Lawan siapa? Jangan satu orang lagi. Oke, laba-laba. Let's go. Keluarin bayangan dulu dong. Nah, ini yang nahan. Bayangan tanker Perry ya. Apalagi nanti kalau udah turn 6 si Shoki sini ya. Waduh, bayangan gua keras, cok. Jebret, lempar. Perry lagi. Aduh, Perry lagi. Aduh, geli-geli banget sih serangannya. Katanya dungeon level 10, tapi serangannya geli-geli ya. Jebret. Jebret, Perry lagi. Jebret. 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 Oke, kita langsung ulti. Ini sih rata ya. Rata sih. Gak akan bisa tembus bayangan gua yang full Perry ya. Ting. Bam. Oke. Oke. Loh, walaupun kena ulti raba-rabanya tetap aja gak mati. Ting. Oke. Ulti dong. Tombak es. Boom. Mati satu, stun satu. Oke. Habis ini mati sih, rata dibunuh sama Shokijin ya. Harusnya. Oke. Semakin banyak collision, semakin seru Shen SP gua nge-kill. Langsung ulti. Gila ya, illusion gua tuh walaupun cuma 55% stats, tapi nahan banget. Thank you banget karena Perry. Perry 102%. Oke, okay. Geli-geli lah. Oke, okay, nice. Intinya build Shokijin kalian, Shokijin kalian di build Perry-nya setinggi mungkin. Kalau bisa sih 140% gitu juga enggak apa-apa. Biar nanti si bayangan kalian itu bakal kebagian stats Perry yang cukup tinggi juga. Oke, okay? Sekian dari gua. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga komen. Dan juga di share ya. See you next video.